Selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian kemudahan. Di segala sisi hidupmu, memberikan uh, kebarokahan ya untuk meraih bahagia dan cintamu. Dan ya, mudah-mudahan Tuhan uh, semesta dengan segala bala tentaranya leluhur, malaikat penjaga, ya, animal spirit yang uh, bertugas untuk memberikan petunjuk-petunjuk atau pertanda agar jalanmu menuju raihan bahagia, menuju raihan uh, cinta, menuju suatu penyelesaian karma juga bisa. Karena ini adalah tentang sosok leluhur yang menjagamu atau sosok-sosok leluhur yang menjagamu. Nanti kita lihat siapa sih mereka ya dan apa mereka di uh, ketika mereka ada di Kehidupan di bumi, ya, dan arahan mereka itu sebenarnya apa sih? Oke, okay, ya, ada dua pal, ini pal satu, luminous, pal kedua, evolve, ya, oke, okay. tentang pencerahan, tentang cahaya, ini tentang suatu transformasi, suatu uh, hal di mana itu berkembang ke arah yang lebih baik, ya, oke. Okay. Uh, karena ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail ya oke okay. dan uh, kamu boleh pilih dua-duanya gitu ya lovelies, bagi kalian yang baru hai yang baru, semua kalian betah berada di channel ini kita sama-sama belajar tentang kita tentang kehidupan sama-sama belajar tentang bagaimana sih meraih bahagia bagaimana sih menemukan jati diri ya di kehidupan ini bagi kalian yang lama dan belum juga bisa menentukan mau pilih yang mana di pause aja videonya love list aku akan mulai dari pas 1 ya bye halo pas 1, tadi kamu pilih luminous ya tentang pencahayaan tentang cahaya tentang vibrasi kamu yang sepertinya bercahaya seperti itu ya. Nah ini kalau bulannya seperti ini, kalau aku pak ini kan pakai oracle earthy souls and spirit oracle ya. Dan bulannya yang bentuk seperti ini ya, kayak bulan eh, sabit tapi mengarahnya ke sana. Ini adalah tentang suatu proses eh, berkembang dan healing ya seperti itu. Nah kita akan lihat dulu ya mengenai sosok-sosok leluhur yang menjagamu. Oke. Okay. 9 pedang 5 of staff atau 5 tongkat the world oke okay. 7 of pentacle 7 koin 4 pedang chariot 6 tongkat dan knight of one oke okay, oke okay. Kalau sosoknya ya aku sih lihat ada yang dominan sosoknya, tapi leluhurmu ini yang ngejaga kamu sebenarnya lebih dari satu, berarti kayak sosok-sosok ya, lebih dari satu ini aku lihat uh, leluhur-leluhurmu ini ya, ada yang waktu semasa hidupnya itu mereka itu kayak panglima atau suatu prajurit kerajaan, suatu prajurit kekaisaran yang aku lihat ya di sini, dimana sepertinya uh, mereka tuh kayak ngejaga kamu gitu ya untuk suatu hal dimana kamu tuh nanti kayak e, di kehidupan ini kamu tuh kayak berpendar apa ya punya vibrasi kuat itu yang aku lihat di sini ya seperti itu kamu tuh kayak digodok untuk suatu kehidupan dimana nanti kamu punya peran penting gitu ya nah ini kita bahas sosoknya dulu satu lagi yang aku lihat sosok yang tadi aku katakan dominan dia adalah so seorang sosok feminin aku sih lihat sosok ini sepertinya kuatnya, e, karena ini pembacaan umum ya, kuatnya itu dari Nusantara dia sosok yang menguasai satu wilayah, ini aku sampai merinding loh bacanya, sosok yang menguasai satu wilayah, misalnya wilayahnya itu kayak laut ya, suatu wilayah yang sepertinya juga, e, sampai sekarang mungkin masih dijaga, kayak gitu ya, nah itu salah satu leluhur yang dominan, nah karena ini pembaca umum sekali lagi ada juga sosok ini tuh seperti aku lihat di sini sosok feminin yang waktu masa dia ada di bumi ini dia tuh sosok ratu yang bener-bener ya kayak melegenda gitu loh sosok yang sepertinya kuat sosok yang sepertinya aku lihat tuh selain dia juga punya energi kuat dia tuh punya pengetahuan yang pada masa itu tuh melebihi orang-orang kebanyakan dia walaupun feminim ya energinya tuh kayak punya suatu kebijaksanaan dan punya kelebihan dibanding misalnya dia punya panglima perang ya karena aku lihat dia kayak ratu gitu loh dibanding e, dibanding sama panglima panglima perangnya itu yang aku lihat di sini ya nah satu lagi sosok kuat adalah seorang maskulin yang aku lihat di sini dia ada kayak sepertinya e, Sosok ini ada yang raja, ada juga dia tuh kayak ahli dalam berperang. Jadi bisa saja panglima perang. Itu yang aku lihat di sini, ya. Jadi sosok yang punya strategi yang kuat. Mungkin ya e, karena ini adalah tentang e, leluhur. Aku juga kan ngelihat dong arahannya ke kamu. Itu gimana? Nah, ini bisa dimungkinkan arahan-arahannya ini itu lebih ke Uh, apa ya arahannya ini lebih ke agar kamu tuh meraih suatu kesuksesan 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 ini didapat justru ketika kamu kayak di tempat suatu cobaan berat seperti digambarkan sembilan pedang gitu ya dan sepertinya ya salah satu pertanda agar kamu tuh meraih sesuatu agar kamu sukses agar kamu bisa bangkit dari suatu ujian kehidupan yang aku lihat di sini ini sepertinya pertandanya itu ada di suatu kejadian di mana kejadian itu kayak, kayak menjatuhkanmu ini paling aku pilih juga dan aku rasa ya datang ini melalui suatu intuisi ke kamu gitu ya walaupun seperti digambarkan empat pedang ketika ujian ini terjadi aku sih lihat kamu kayak uh, ya hampir menyerah lah kalau aku lihat kayak hampir menyerah kayak hampir menyerah gitu tapi aku lihat ya leluhur leluhurmu ini sepertinya kayak mendorong kamu untuk maju seperti digamakan lima tongkat Ada di satu titik kamu merasa setelah terjatuh ya Ketika kamu terjatuh de ke dalam suatu e, titik dimana itu titik terendah kamu Ada suatu hal ya mungkin itu di intuisimu kalau aku lihat Kamu merasa gua gak mau gini-gini aja gua harus bangkit Gitu Seperti itu dan itu datang ke intuisimu Juga banyak sih pertanda-pertanda misalnya kamu senang terkoneksi ala, Terkoneksi ke alam Melihat angka kembar kalau aku lihat senang sekali e, terkoneksi dengan alam ini, misalnya ke alam kayak tumbuhan, binatang, ya, juga ke benda-benda langit seperti digambarkan empat pedang. Oke, okay. tadi aku udah bahas mengenai asal usul ya asal -usul, usul Aku lihat emang kerjanya kebanyakan yang untuk pasar ini kayak luhurmu -luhur kebanyakan dari Nusantara. Walaupun begitu, aku rasa untuk beberapa kasus ada yang dari kayak daratan. Mongolia ya Cina e, Mesopotamia seperti itu kayak gitu kencengnya sih ke situ kalau aku lihat ya dari jazirah jadi lebih kenceng ke Asia Tengah ke dari jazirah Arab juga iya ya kan Mesopotamia tuh itu ya kayak Mesir juga ya kalau aku lihat namun emang sekali kenceng banget pertama sosok feminim ini dia e, dari nusantara gitu love list oke oke kedudukannya tadi udah aku bahas ya yang mm, yang apa yang dominan ini kayak ratu e, terus panglima perang kalau aku lihat ya punya strategi yang kuat e, mungkin juga sih ada yang raja ya kalau aku lihat seperti itu dan banyak banget yang kayak e, mereka ini orang-orang yang dulunya punya strategi kuat kalau aku lihat ya gitu makanya di sini mungkin ya kamu nih sekarang ini kayak punya keinginan kayak terus maju gitu loh nggak bisa diam orangnya kalau kamu dimatikan di satu titik kamu punya beberapa titik dihidupkan di dirimu kayak gitu pantang menyerah orangnya walaupun memang sempat dijatuhkan dan kamu kayak seneng banget melakukan hal-hal yang uh, apa ya lebih aktif gitu misalnya tuh kayak uh, snorkeling, berenang ya pokoknya melakukan hal-hal yang fisik gitu ya kalau ini aku cocok nih Aku senang ya berenang Snorkeling, terkoneksi dengan alam Gitu, namun aku melihat Arahan mereka ke kamu apa sih Coba kita lihat ya Oke, okay, ada dua piala hmm. Oh, oke, okay, oke, okay, oke okay. Arahan mereka ya Bentar please Dua tongkat Oh my God, kenceng juga loh kamu ininya Uh, kalau pertanda tuh di angka kembar ya dua dua ini tentang keseimbangan tentang balance judgment oke okay, oke okay, oke okay. coba satu lagi ya please kita lihat mengenai di arahannya hmm. jadi arahannya ini sepertinya lebih ke untuk Apapun yang terjadi di hidupmu ya agar kamu bertahan. Semua yang terjadi itu untuk bukan terhadapmu. Kamu memang dipersiapkan untuk suatu ketangguhan, untuk suatu kekuatan, untuk strategik gitu loh hidupnya tuh. Untuk menemukan suatu saat nanti suatu kehidupan yang harmonis seimbang. Nah, yang menariknya di dua piala ini aku rasa untuk beberapa kasus ya kayak. Eh, Ibaratnya tuh ada suatu apa sih namanya tuh kalau olahraga yang atletik itu kayak ada sesuatu misi yang harus kamu teruskan di estafet maksud aku ya. Ada sesuatu yang di estafet kan ke kamu yang emang kamu harus teruskan suatu misi tuh ada di dua tongkat ini. Suatu misi sepertinya kamu bisa saja uh, membereskan suatu karma bisa saja karma bisa juga karma karma leluhurmu ini. Makanya kamu berat seperti digambarkan sembilan tongkat, seperti digambarkan tadi empat pedang. Tapi aku sih lihat di sini ada energi sukses, di sini ada energi kegigihan, ada energi determination, ada energi judgment. Di mana di kehidupan sekarang ini ya, aku sih rasa ya. Aduh sorry, aku belum, aku harus tutup nih karena ini kayak agak sorry ya, mungkin aku harus blur ya nanti kalau aku edit ya, lovelies. Ini aku tutup deh, mana ya? Ini aku tutup Karena yang uh, judul aku Yang tentang siapa sih Sosok yang menjagamu Tapi itu lebih ke malaikat penjaga gitu ya Misal ada uh, spirit guide Itu sempat ada restriction Ada pembatasan gitu loh Jadi sekarang tuh kayak nggak berkembang Judul tersebut ya Oke okay. Nah jadi di kehidupan ini Sorry ya tadi kepotong Kamu tuh diberi suatu arahan Untuk mengestafetkan suatu misi suatu misi ini, ya, di kehidupan ini kamu berat memang, karena harus ada kebangkitan spiritual, penguatan spiritual, ada ketahanan, ada kegigihan, seperti itu, namun insya Allah, seperti juga makan dua tongkat ini, kamu pegang dunia, ya, ada satu kekuatan nanti yang kamu bisa menjalankan itu semua, ya, tuh, ada satu pedang di, oh, di back decknya, yang aku sih lihat, ya, kamu bisa kok. Kamu bisa Mentuntaskan apa yang mereka estafetkan ke kamu, ada enam tongkah sukses, ada 5 of stop kamu kalau melenceng, kamu udah dikasih arahan lagi. Bisa saja ada tower momen, mungkin beberapa tower momen di mana beberapa tower ini menjadikanmu sebagai sosok yang itu tahan banting jadinya gitu loh, dan kamu selalu diarahkan ke di mana sosok kamu berada. Nah itu arahannya. Nah, karunianya yang aku lihat di sini ya, kamu mewarisi bakat-bakat mereka. Ada yang ke bakat spiritual, ada bakat-bakat ini kamu penyembuh, ada bakat-bakat ini sepertinya juga eh, apa ya? yang aku rasa itu di sini selain bakat spiritual, supranatural juga gitu ya supranatural juga yang aku rasa di sini ya coba nanti kamu komen aja mengenai bakat spiritual aku udah buat videonya ya cari aja makasih banyak ya pas satu sudah nonton kasih love kasih jempol ya bye Halo, file 2, tadi kamu pilih evolve ya, tentang transformasi, tentang suatu perubahan, perubahannya di mana, aku rasa ini di kamu, karena di sini aku lihat ya ilustrasinya seperti seseorang yang berkembang, seseorang yang bertransformasi. Ada suatu kehidupan di mana kehidupan itu berubah untukmu, untuk kebaikan kamu. Nah ini bulannya seperti ini ya Wardog, artinya apa? Ini adalah tempat kehidupan sekarang ini untuk kamu berkembang dan menyembuhkan suatu. Uh, luka ya mungkin luka ini lukamu atau luka leluhur karena ini ada tentang sosok-sosok leluhur yang menjagamu ya oke okay, kita lihat ke tarotnya ya lovelies lima koin five of pentacle oke okay. dua tongkat oke okay. king of one ada satu koin high priestess oke okay. Oh my God, the magician, 10 koin dan Malika of Staff atau ini adalah Queen of Coin ya? Eh, sorry, Queen of uh, uh, One. Oke, oke, oke please sosok leluhur yang menjagamu. Aku sih lihat ya, langsung aku melihat di sini sosok yang menjagamu leluhurmu ini. Mayoritas ya, eh, tapi tetap sekali lagi ini pembacaan umum, sosoknya tuh feminim, sosok raja, eh, ratu lah ya kalau feminim, sosok ratu yang anggun, cantik, feminim. Nah kalau asalnya ratu ini ya, aku lihat ada yang dari daratan eh, kayak Mongolia, Cina, ya, ada juga di Nusantara, dan mungkin juga dari kayak eh, ada juga dari Eropa kalau aku lihat ya seperti itu nah sosokmu yang lain yang aku lihat adalah sosok leluhur ini emang namanya leluhur berasal dari keluargamu ya nah seperti digambarkan 10 koin ini aku rasa ini sosok-sosok memang yang langsung misalnya ayah ayahmu ayah kakek ayah kakekmu atau kakek kakekmu nah kayak jaraknya tuh nggak begitu jauh gitu loh kayak 8 atau 10 10 Uh, apa ya, sosok puluh. urutan ke atas gitu ya? Oke, okay. nah itu, nah sosok leluhur yang ini sama yang ini itu lebih jauh karena mereka hidup di masa zaman kerajaan. Di masa waktu itu, sepertinya belum ada uh, apa ya, belum ada senjata api gitu loh ya. Gitu ya, mungkin juga sosok yang uh, ketika mereka hidup di dunia ini ya mereka tuh sosok yang lebih maju dibanding orang-orang pada saat itu apalagi terutama mereka feminim mereka tuh kuat banget gitu loh cerdas kuat energinya berani karena karena pada masa itu pastinya mereka menentang suatu dogma-dogma yang ada gitu ya aku lihat ya hmm. walaupun tuh gue berakasus ya mereka ini keras gitu loh ada suatu titik di mana mereka memerintah dengan keras seperti digamarkan King Ovan ini karena ini hidup di sepertinya kayak di dataran Cina gitu atau Mongolia. Ada juga yang seperti aku lihat tadi di Mesopotamia di mana sepertinya kayak Ratu Cleopatra kan zaman dulu, kuat ya, sampai dia bisa e, menaklukkan Romawi kayak gitu-gitu kan, bisa bekerja sama dengan raja-raja dari Eropa. Nah, seperti itu. Oke, okay. leluhurmu yang lain yang aku lihat ya adalah sosok ini ada maskulin ada feminim, ada magician, ada the high priestess, seseorang yang sakti, penyembuh atau shaman ya kayak waktu itu sama ini penyembuh. Jadi mereka punya ilmu pengetahuan di herbal, ilmu pengetahuan untuk menyembuhkan, ilmu pengetahuan tentang kebijaksanaan. Nah orang-orang seperti ini ya yang seperti pernah quote yang aku uh, pernah baca ya sebenarnya tuh orang-orang tuh dibenci karena apa karena mereka membicarakan kebenaran gitu nah ini yang aku lihat walaupun untuk eh, pada masa itu ya bisa saja orang seperti ini tuh kayak dimusuhin juga malah mungkin kayak ada juga beberapa kasus dimusnahkan nah sepertinya itu asal dan kedudukan mereka gitu ya eh, pada masa itu mereka ada yang kayak iya penyembuh gitu ya Terus mereka mungkin melawan ilmu-ilmu hitam pada masa itu, melawan ilmu-ilmu yang sepertinya mereka lebih ke sains, mereka lebih ke energi, mereka lebih ke spiritual, melawan hal-hal negatif. Seperti itu yang aku lihat ya, walaupun bisa saja juga mereka eh, maksud aku belum menuntaskan misinya, makanya ada beberapa kasus ya. Nah ini ada arahan dari mereka tuh, akhirnya ini kayak turun ke bawahnya gitu loh ke apa ke anak-anaknya anak cucu di mana bisa saja kamu juga punya bakat-bakat spiritual bakat penyembuh bakat penenang kamu empat kayak gitu ya ada di mana kamu bisa punya bakat-bakat spiritual atau supernatural yang kuat gitu punya insting yang kuat Seperti digambarkan dua tongkat kamu punya misi untuk meneruskan hal itu karena mungkin waktu mereka hidup ya untuk beberapa kasus mereka nggak bisa melakukan itu gitu lovelies untuk pile 2 ini ya i aku kepalanya langsung gak kelengan ya karena ini agak berat loh kayak agak berat gitu lovelies coba aku lihat sekarang di arahannya ya di arahannya nih kalau yang aku bilang ratu dari Nusantara itu emang banyak ya misalnya ratu uh, kidul ada yang ratu-ratu lain banyak banget ya seperti itu yang mungkin aku nggak bisa uh, tahu ini siapa-siapa tapi mungkin kamu ada cerita dari leluhurmu eh dari orang tuamu dari kakek nenekmu ya seperti itu oke ada queen of pentacle six of point, oh sorry dan ada tiga pedang hmm. di back of deck ada empat tongkat jadi aku sih lihat ya eh, arahan mereka adalah agar kamu memper memperbaharui sesuatu Memperber memperbaharui hidupmu kalau aku lihat Mungkin untuk menjadikan kamu kuat, ya. Nah ini pembaharunya ada di SO Pentacle agar kamu kuat, agar kamu kuat menjalankan suatu hal, ya. Misalnya misi hidupmu yang juga sepertinya ini kayak uh, lebih meneruskan apa yang leluhurmu pernah ad, pernah punya, ya. Itu kamu harus memperbarui hidupmu. Makanya kamu punya tiga tongkat, gitu. Yang dimana tiga tongkat ini adalah, eh sorry, tiga pedang ini adalah uh, apa ya? Kalau aku lihat pernah mengalami suatu hal seseorang menjadi kuat karena dia pernah tersakiti seseorang menjadi kuat karena dia pernah jatuh maka dia mencoba untuk berdiri gitu ya dan di sini aku lihat kamu punya keberkahan materi 6 koin queen of pentacle jadi kamu dianugerahi suatu kehidupan nantinya kalaupun sekarang belum ya suatu kenyamanan suatu kedamaian karena kamu punya suatu hal dimana kamu harus berbagi ilmu Berbagi apa yang kamu punya, berbagi pengalaman hidup, berbagi keahlianmu untuk menolong orang-orang dan menjadikan suatu kestabilan di dunia dan menjadikan suatu apa ya, suatu kedamaian, suatu stabilitas gitu, meluruskan misalnya ada sih aku lihat yang mereka tuh berperang di dunia di, di media sosial, meluruskan hoax, banyak banget hoax- hoax yang beredar, fitnah-fitnah yang beredar. Memang ya kita bisa ngelihat ya untuk beberapa kasus orang memfitnah orang itu suatu saat dia akan terjatuh sendiri. Tapi seenggaknya jangan sampai orang-orang polos ya itu kemakan hoax dan itu fitnah sebenarnya. Nah itu yang aku lihat di sini. Misalnya kamu di, berjuang di hal-hal praktis untuk meluluskan hal tersebut atau kamu menjadi seorang penyembuh juga bisa atau kamu punya bakat menulis untuk menyampaikan apa yang kamu pikirkan tentang kebaikan atau punya bakat berbicara apapun itu karena di sini adalah is all about sharing sebenarnya love ya walaupun kamu punya bakat-bakat uh, tersebut ya aku sih lihat mungkin oh merasa dari kecil udah punya ya tapi ada juga yang karena tempaan hidup kamu tuh memunculkan bakat-bakat tersebut gitu love ya Uh, iya nih <laughs> Paling aku sampai merinding-merinding karena kuat energi leluhurnya ya, seperti itu dan uh kuat banget, terutama yang ini nih, yang dari Nusantara sama yang dari daratan Cina, itu yang aku lihat ya, seperti itu. Mudah-mudahan ya, kamu bisa mendapatkan suatu pertanda atau uh, arahan mereka itu melalui suatu pertanda. Pertanda ini aku lihat lebih ke intuisimu, karena ada The High Priestess, atau bisa saja kayak aku lihat di sini melalui pertanda alam makanya kamu juga suka ber terkoneksi dengan alam banyak binatang-binatang datang kepadamu ya karena kamu punya vibrasi yang kuat ada evolve di sini yang dulunya kamu mungkin nggak percaya diri jadi percaya diri pokoknya ada perkembangan aja yang dulu kamu kayak uh, kayak bersembunyi gitu ya di balik siapa gitu nah sekarang tuh kamu menjadi dirimu sendiri kayak gitu ya karena sebenarnya kamu orang kuat gitu ya lovelies, terima kasih banyak ya sudah nonton bagi uh, yang kurang jelas pasti ini pembacaan umum ya lovelys ya. Boleh nanti pas personal reading ke aku ya. Kayak gitu ya sayang ya. Eh makasih banyak sudah nonton kasih love kasih jempol. Bye.